Di kesempatan kali ini ada Daihatsu Taruna FGX tahun 2001. Jadi kita mau ganti engine mounting ya. Engine mounting mesin dua kiri kanan sama engine transmisi mounting ya. Di sini sudah kita belikan engine mountingnya ya. Ini satu. Ini yang transmisi mountingnya ini, dan ini engine mountingnya kiri kanan, ini transmisi mountingnya. Oke, untuk itu ikutin terus video ini. Jadi di sini bagian kolong ya, ini transmisi, ini transmisi mounting, nanti yang kita ganti, nanti kita lepaskan ini talangnya ya, penahan transmisi. Sebelumnya itu kita kasih dongkrak, kasih tahan dulu di sini, baru kita lepas. Oke ya, ini transmisi udah kita ganjel ya. Sekarang kita buka baut ini, dudukan transmisi ini ya. Memang sedikit keras ya, karena jarang dibuka ini kali ya. Jadi hati-hati patah ya. Kalau patah, urusannya panjang lagi. Oke ya. Sedikit sedikit demi sedikit kita buka. Penting di sini juga ada bautnya ini ya. Ini kunci 14. Kalau ini sepertinya tidak terlalu keras. Nah, untuk yang bagian sini ini kunci 14. 14 ini. Kalau ini sepertinya tidak terlalu keras. Nah, sudah terbuka ya. Good boy. Satu lagi. Oke. Sudah terlepas. Tinggal ringbot itu dan sebelah situ juga ya. Kalau pakai impactnya nggak kuat. Oke ya, kita skip dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Ini udah saya kendorin sebagiannya. Oke, sudah ini. Yang terlepas. Oke ya, tinggal kita lepaskan jam mounting. Oh, 12 yang ke transmisi baut 12. Kok tumben ya, hari ini saya capek banget, nggak tahu nih kenapa tumben sekali. Ini yang lama ya, tuh ya, bagian sininya udah pecah nih. Nah, ini yang baru yang sininya masih bagus ini nih, nggak kelihatan ya, pokoknya masih kenceng lah ini. Kalau yang lama udah oke, oblek-oblek tuh udah pecah.
kita pasang aja. Jadi sepertinya badan ini kurang fit, gampang capek ya. Kenapa ini bro? Oke, kita tinggal kita pasang apanya, dudukan ya. Kita pasang lagi. Jadi sebenarnya badan ini kurang fit sepertinya. Jadi agak slow. Oke ya, ini tinggal dikencingin aja. Yang bagian tengah juga tinggal dikencingin. Bagian situ juga tinggal dikencingin ya. Jadi pemasangan transmisi mounting udah selesai ya. Tadinya jadi tinggal ini ya. Ini tinggal yang engine mounting kiri kanan ya, belum kepasang. Tadinya mau saya langsung pasang, dibikin satu video.
tapi sepertinya badan kurang fit ini, jadi nggak sanggup lagi ngolong. Jadi nggak tahu nih, mungkin butuh istirahat. Jadi untuk pemasangan engine mounting kiri kanan ini saya bikin video berikutnya aja ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada kurang mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pastinya pemasangan engine mounting kiri kanan. Terima kasih.